Ya. Lihat makanya ya akhi ya. Sebagian orang yang di zaman sekarang aneh sekali mengatakan katanya Salafi itu didirikan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Ini sungguh karena ketidakpahaman mereka dan ketidaktahuan bahwa Salaf itu akhi ya sudah dikenal di zaman apa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kan? Siapa saja yang membuka kitab-kitab para ulama, mereka seringkali menyebut para sahabat dengan istilah salaf. Ya, sudah saya sebutkan tadi di antara Imam Ghazali yang sangat masyhur sekali. Di antaranya Imam Al-Baijuri. Ya. Yang juga di Indonesia bukunya masyhur. Ternyata menyebut bahwa yang dimaksud dengan salaf adalah sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tapi aneh ya di zaman sekarang ya mereka menganggap bahwa salaf itu dinisbatkan kepada Syekhul Islam kepada Ibnu Taimiyah lah dan yang lainnya lah. Ada yang mengatakan baru muncul pada abad keempat lah dan yang lainnya. Subhanallah, ini keanehan-keanehan akibat daripada ya mereka tidak melihat perkataan-perkataan para ulama ketika ya memaknai makna salaf itu sendiri.